Sebuah video memperlihatkan tiga pasangan remaja kabur saat asyik berpelukan di semak-semak. Dalam video terlihat orang dengan gangguan jiwa, ODGJ, mendatangi pasangan remaja itu. Video tersebut viral usai diunggah oleh akun Instagram @video_medsos, Selasa, tanggal 9 Juni tahun 2021. Dalam video itu, terlihat ada tiga pasangan yang sedang asyik berpacaran di semak-semak. Setiap pasangan nampak asyik bercengkerama dan berpelukan di atas motor mereka. Saat sedang asyik berpelukan di tempat umum itu, tiba-tiba ada seorang pria berlari ke arah mereka. Pria itu diduga merupakan orang dengan gangguan kejiwaan. Pria ODGJ itu terlihat melesat ke arah muda-mudi itu sambil memegang kayu. Melihat itu, pasangan muda-mudi itu langsung kabur. Kocaknya, mereka berlari pontang-panting saking takutnya.